Umat ini akan menghadapi dua keadaan yang paling sukar, yang tidak akan dihadapi oleh umat lain. Nombor satu, umat ini akan menyaksikan kiamat. Dan yang kedua, umat ini akan berhadapan dengan satu fitnah yang besar semenjak Allah menciptakan bumi ini sampailah kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah itu. Fitnah itu ialah fitnah Al-Masih Dajjal. Siapa yang akan hadapi umat ini? Maka ini adalah dua berita yang buruk yang paling ditakuti oleh semua para nabi dan rasul, yang paling dirisaukan oleh para nabi dan rasul. Dua benda ni. Tuan-tuan, sampai malam ni 1439, kedua-dua benda ini belum berlaku. Generasi yang masih hidup inilah yang ada kemungkinan akan melihat dan menghadapi dua kejadian besar ini. Wallahu a'lam. Bila malaikat Jibril dia datang kepada Rasulullah satu hari, malaikat Jibril datang dengan rupa paras seorang manusia yang berjubah bersih dan putih, rambutnya hitam berkilat. Kemudian malaikat Jibril yang datang dalam rupa orang ni, dia tanya beberapa soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat tak tahu yang tu adalah Jibril. Soalan terakhir yang Jibril tanya, wahai Muhammad, bila kiamat? Mata sa'ah, bilakah kiamat? Lalu Nabi jawab, tengok ah, Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Soalan yang kamu tanyakan itu, yang bertanya pun tidak tahu jawapan, yang ditanya pun tidak tahu jawapan. Siapa yang bertanya tuan-tuan? Penghulu segala malaikat, Jibril alaihissalam. Siapa yang ditanya? Penghulu segala nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab jelasnya. Tak ada takwil-takwil dah. Orang yang bertanya pun tidak tahu jawapan, orang yang ditanya pun tidak tahu jawapan. Bila kiamat? Kemudian Jibril tutup pertemuan hari itu dengan soalan, kalau begitu, adakah kiamat itu ada tanda-tandanya? Maka Nabi pun sebut, ya. Untuk mengetahui bahawa kumpulan manusia itu dekat dengan kiamat, maka Nabi membahagikan dua tanda kiamat. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Kecil dan besar, kecil dulu berlaku, kemudian besar. Berapa bilangan tanda kiamat kecil dan berapa bilangan tanda kiamat besar? Ulama himpunkan hadis-hadis Nabi di sana dan di sini. Nabi tak sebut dalam satu hadis, di dalam ratusan hadis. Ulama pun himpun semua. Kata para ulama, mereka mendapati bahawa tanda-tanda kecil kiamat lebih kurang 170 tanda kecil. Dan tanda besar kiamat paling masyhur 10 tanda besar. 170 tanda kecil ni bila mula berlaku? Jawab para ulama hadis, tanda-tanda kecil kiamat ini bukan mula berlaku 5 tahun yang lalu. Tanda kecil kiamat mula berlaku 1400 tahun yang lalu. Bila tanda kecil kiamat sudah 1400 tahun yang berlalu, setiap 10 tahun, setiap 10 tahun, setiap 100 tahun, kemudian 100 tahun, 100 tahun, sampai malam ni sudah 1400 tahun. Orang hari ini pun bertanya kepada para ulama hadis, wahai para alim ulama, sudah berapa tanda-tanda kiamat kecil ni yang dah berlaku? Maka para ulama hadis pun menjawab dengan jawapan, berikan kepada kami tanda-tanda kecil yang belum berlaku. Ulama himpun tanda-tanda kecil ni, ulama kata cuba cari tanda kecil mana yang belum berlaku, kecuali beberapa sahaja. Tuan-tuan bukalah internet malam ni, tuan-tuan belilah buku tanda-tanda kecil kiamat, tuan-tuan tengok tanda-tanda kecil kiamat, tuan-tuan tengok satu persatu, sampai 10, sampai 20, 50, 70, 90, 110, mana satu yang belum berlaku? Bangunan pencakar langit, arak diminum merata-rata, ramai orang yang meninggalkan solat, ramai orang yang berzina, anak yang memperhambakan ibu dan ayah, yang mana yang belum berlaku? Kita datang pada malam ini, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, bukan untuk kita menunggu Dajjal, tidak. Tetapi kita datang pada malam ini antaranya ialah untuk belajar ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua tentang akhir zaman. Kerana kita umat kepada akhir zaman. Paling hujung, kata para ulama, antara tanda kecil kiamat yang beberapa sahaja yang belum berlaku, antaranya ialah keluarnya Imam Mahdi.
Apabila ulama sebut kebanyakan tanda-tanda kiamat kecil telah pun berlaku, telah pun dilihat, maka selesai tanda kecil kiamat, kata Rasulullah. Kalau pagi ni lengkap ke semua tanda kecil kiamat, maka tengah hari itu akan keluar tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar. Bila keluar tanda besar yang pertama, cuaca berubah, pemakanan berubah, ibadat berubah, cara solat berubah. Maka ini perlukan kepada ilmu. Dia tak boleh tunggu tanda besar kiamat pertama keluar, okey baru kita mengaji. Macam ni cara dia. Sekarang orang Islam kena ada pengetahuan tentang ini untuk menghadapi kemungkinan datangnya zaman itu. Wallahu a'lam, dalam ilmu pengetahuan Allah, bilakah ia akan berlaku? Benda apa bila tu? Tanda kiamat yang pertama. Kata Rasulullah, untuk keluar tanda besar kiamat yang pertama, apabila kalian melihat tanda-tanda kecil kesemuanya telah berlaku. Ya Rasulullah, tanda besar kiamat yang pertama itu akan muncul apabila kesemua tanda kecil selesai. Ya Rasulullah, bagaimana kami nak tahu bahawa tanda kiamat yang pertama itu sangat dekat? Maka Nabi pun sebut satu hadis kepada para sahabat. Saya bacakan kepada tuan-tuan pada malam ni. Tuan-tuan tengok hadis dan petanda yang Nabi sebut tu berlaku ke tidak lagi. Hadis sahih. Nabi kata nak tahu tanda kecil, tanda besar kiamat pertama itu dekat. Nabi kata, inna amamad dajjal sinuna khadda'ah. Apabila kalian tengok dalam masyarakat dekat-dekat dengan kemunculan tanda besar kiamat yang pertama, iaitulah Dajjal, di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat ketika itu dipenuhi dengan pembohongan. Pembohongan. Tuan-tuan tengok masyarakat hari ini banyak berbohong tak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Penipuan dan pembohongan hari ini dalam internet, dalam kehidupan, di tempat kerja, dalam masyarakat, dengan jiran, dalam keluarga, berdarah daging dalam kehidupan masyarakat. Tuan-tuan tengok hari ini manusia berlumba-lumba untuk siapa menjadi penipu yang paling besar. Ni infun. Banyak orang ni. Kalau nak tipu di masjid ni, dia tak tersebar luas sebab orang masjid datang macam ni 500 orang. Tapi dalam ni kali tipu, lepas tu kita share, dalam masa 1 minit 100,000 orang boleh ditipu. Tuan-tuan tengoklah setiap hari apa yang berlaku dalam dunia ni. Setiap hari viral, semua grup dapat. Tuan-tuan, siapa yang rajin ni, yang rajin pitaip 2-3 muka surat, duk type, siapa ni yang duk rajin duk pitaip benda-benda tipu ni? Tak ada kerja lain ke? Kalau kamu baca Qul huwallahu ahad, 1/3 ganjaran dia daripada Quran. Tuan-tuan, setiap hari mesej-mesej tipu atau fitnah atau sebar aib orang. Tetapi fitnah dan tipu itu apabila sampai kepada orang yang beriman, maka dia akan berhenti di situ. Ini kaedah para ulama sebut. Fitnah akhir zaman nanti, penipuan di akhir zaman nanti akan bertebar. Penyebaran dia laju. Tetapi apabila dia sampai di tangan orang beriman, fitnah dan penipuan itu akan berhenti di situ. Hanya orang beriman saja yang tidak menyebarkan berita palsu, aib orang, penipuan dan sebagainya. Dia tak sebar. Datanglah banyak mana pun sebulan berita, tidak satu pun yang pernah di-share dan disebarkan oleh orang beriman. Fitnah itu akan berhenti di tangan orang beriman. Nabi sebut, Nabi kata dekat-dekat dengan kedatangan Dajjal, kalian akan melihat dalam kehidupan masyarakat penipuan yang begitu banyak. Tanda yang pertama nak keluar tanda besar kiamat, apabila kalian melihat kesemua tanda kecil telah berlaku, satu. Yang kedua, apabila kalian melihat di dalam masyarakat penipuan itu begitu banyak, betul-betul macam yang zaman ini yang kita hidup ni. Tuan-tuan, ni yang Nabi sebut, kamu akan melihat dalam kehidupan masyarakat di setiap segi penuh dengan penipuan. Bukan dalam masyarakat saja, yang memerintah pun cara memerintah. Ni bukan sebutan mulut saya. Saya bacakan hadis Nabi ni sampai habis. Kata Rasulullah, hadis yang sama, inna amamad dajjal sinuna khadda'ah. Sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal penuh dengan penipuan. Yukazzabu fiha sadiq. Orang yang bercakap benar akan dituduh sebagai penipu. Yukazzabu fiha sadiq. Orang yang bercakap benar pada zaman Dajjal nak muncul akan dikata penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Dan penipu akan dijunjung oleh orang ramai. Dia ni yang cakap benar. Yang nak buat benda agama, orang tuduh ni yang menipu.
yang memang menzalimi masyarakat, orang kata depa ni lah cakap benar. Zaman bila tuan? Wayuktaman wayukhawwanu fihal amin. Orang yang amanah akan dikatakan khianat. Wayuktamanu fihal khain. Dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, kalian akan melihat masyarakat akan mengangkat pengkhianat-pengkhianat sebagai pemimpin mereka. Lagi tinggi jawatan, lagi banyak yang dia sapu. Negara mana kita tak tahu, tapi Nabi sebut. Lagi tinggi jawatan dia, lagi banyak yang dia ambil, yang dia khianat. Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang khianat, yang inilah yang diberikan jawatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.